Hingga saat ini harga hasil perkebunan seperti kelapa dalam dan pinang di Tanjung Jabung Barat masih murah. Takayal ini pun berimbas terhadap penjualan emas di sejumlah toko emas di Kuala Tunggal. Para penjual emas mengatakan bahwa saat ini banyak yang menjual emas ketimbang membeli. Meski demikian, pemilik toko emas tetap optimis menjajakan dagangan mereka. Imbas dari harga hasil perkebunan yang murah membuat sejumlah toko emas di Tanjung Jabung Barat sepi pembeli. Bahkan saat ini kebanyakan masyarakat yang ke toko emas hanya untuk menjual emas mereka. Zakaria, salah satu penjual emas di Kuala Tunggal, mengatakan saat ini harga emas permayam berada di harga Rp2.950.000. Harga tersebut dinilai sedikit naik sebab dalam beberapa bulan terakhir harga emas sempat di harga Rp2.705.000. Ia menilai turunnya penjualan emas ini dikarenakan imbas dari harga hasil perkebunan di Tanjung Jabung Barat yang saat ini masih anjlok. Seperti harga kelapa dalam dan pinang yang masih murah di tingkat petani. Ia juga mengatakan hampir rata-rata minat masyarakat yang membeli emas di tokonya dari kalangan petani. Tujuh tahun nih. Cuman karena keadaan ekonomi sekarang ini kan pasaran masih sepi, harga tanah hasil pertaniannya tadi, nih murah nih ya. Belum terlalu naik. Masih banyak yang jual ya. Kalau untuk harga sendiri kayak mana, Bang? Kalau harga agak naik kemarin sempat. Sekarang berapa per mayam? Sekarang 29,5. 29,5 ya. Sebelumnya sempat berapa tuh? Sebelumnya 27. Tapi agak mending lah ya. Tapi kalau untuk peminatnya banyak yang jual, Bang, ya sekarang ini. Banyak yang jual. Untuk kebutuhan juga lah ya. Apa mungkin karena pengaruh akhir tahun maka agak naik? Hal senada juga dikatakan M. Amin. Meski saat ini penjualan emas sepi pembeli, namun ia tetap menjajakan emas di dalam etalasenya. Di dalam tahanan ini, dari harga sawit, harga kelapa sayur, sampai dengan harga pinang, itu kan sekarang menurun turun tuh. Untuk sekarang ini kemungkinan menurun juga untuk harga emas. Agak sepi juga sekarang. Agak sepi. Untuk ya, harga emas sendiri kayak mana, Bang? Sekarang relatif normal atau naik kalau juga? Kalau sekarang penurunan. Lebih banyak penurunan, tetapi kalau untuk berapa bulan ini kemungkinan akan bakal naik. Kalau harga emas sendiri berapa sekarang per mayam? Kalau sekarang pemayamnya kurang lebih 28-29. 28 itu masih harga standar ya? Tinggi ya, standar. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan.